Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Saharudin Aldrin, SIP, MM, Wakil Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Selatan. Tentu masa pandemi corona ini adalah masa-masa yang sangat sulit bagi kita semuanya. Ada penyesuaian baru soal bagaimana penataan hidup sosial kita, ada metode baru bagaimana kita lebih banyak bekerja dari rumah tapi hasilnya tetap sama kalau kita bekerja di kantor, bagaimana ekonomi kita yang berpengaruh terkait dengan pandemi corona ini, dan terkhusus dan terutama bagi para pejuang kesehatan, mereka meninggalkan anak dan istri, rumah, lalu kemudian berjuang menolong manusia yang terwabahi pandemi corona ini. Maka tentu kita banyak melihat, banyak membaca, dan merasakan sendiri perjuangan kawan-kawan tenaga kesehatan, baik dokter, perawat, dan semuanya yang bergerak di sektor itu. Maka tentu apresiasi yang luar biasa dari saya atas nama DPRD Provinsi Sulawesi Selatan terhadap perjuangan teman-teman dokter dan perjuangan teman-teman perawat yang berjuang untuk membantu para masyarakat yang terdampak COVID-19 ini. Maka kita sangat sedih begitu banyaknya tenaga kesehatan yang mendahului kita. Maka tentu doa dan apresiasi para tenaga kesehatan yang mendahului kita itu adalah mati syahid, yang telah membantu banyak orang, dan kita doakan agar supaya tenaga-tenaga kesehatan kita berjuang di baris terdepan agar supaya membantu masyarakat untuk bisa sembuh dari COVID-19. Dan tentu kebijakan pemerintah provinsi, baik itu Pak Gubernur maupun DPRD Sulawesi Selatan, dalam hal mensupport, membantu tenaga-tenaga kesehatan kita agar supaya terus termotivasi, punya semangat jiwa tenaga kesehatan itu kita harus bantu dan kita harus apresiasi dalam rangka menjalankan tugasnya. Selamat berjuang para tenaga kesehatan kita di Sulawesi Selatan dan yang telah mendahului kita, kita kirimkan Al-Fatihah. Insyaallah perjuangan mereka akan dikenang sepanjang masa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.